Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan kawan-kawan, apa kabar? Saya ingin menyampaikan apa yang ada dalam hati saya. Seperti kawan-kawan ketahui bahwa saya mempunyai tugas yang tidak bisa saya tinggalkan kecuali saya dalam keadaan sakit. Antara tugas dengan menjadi seorang YouTuber. Walaupun channel saya hanya channel kecil, dan mungkin kawan-kawan sendiri tahu bagaimana keadaan channel saya, perkembangannya. Terus terang, semua lonceng saya bunyikan. Setiap yang hadir lonceng saya bunyikan, namun saya tidak berdaya. Tapi harap maklum, itu bukan kesengajaan, karena tugas saya yang tidak bisa saya tinggalkan. Sebenarnya saya ingin setiap saat lonceng berbunyi, ingin sekali menghampiri, ingin sekali mendatangi. Namun apa daya tangan tak sampai, hanya kerinduan, dan itu bukan kesengajaan. Lonceng yang berbunyi saya abaikan, tapi bukan kesengajaan. Hanya saya lihat, hanya saya tengok, dan saya tutup kembali lonceng yang berbunyi itu. Kawan-kawan, saya tidak mungkin melupakan kalian, tapi saya juga mohon maaf atas kekurangan saya. Mohon maklum bila ada yang tersinggung, bila ada yang merasa tidak nyaman. Itu saya paham. Saya introspeksi diri saya sendiri atas kekurangan saya. Mohon maaf dari segalanya. Karena tugas saya tidak bisa saya tinggalkan. Inilah saya. Dan di YouTube juga saya senang, saya kangen, saya rindu. Hanya waktu yang kurang, hanya waktu yang memisahkan. Tapi bukan untuk berpisah selamanya. Suatu saat, seandainya ada waktu, pasti saya datang. Insya Allah saya datang. Tapi saya tidak janji. Mohon maaf bagi kawan-kawan yang sudah bertamu kepada saya dan saya tidak membalas. Hanya maaf yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bagi yang sudah mendukung saya menjadi amal kebaikan. Semoga Allah yang akan membalas terhadap kawan-kawan. Semoga menjadi amal kebaikan. Sekali lagi mohon maklum, dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Kawan-kawan yang saya hormati, terkadang saya ketiduran, dan terkadang saya juga kaget. Terbayang nama channel kawan-kawan, YouTube kawan-kawan, tapi mohon maklum, saya harap kawan-kawan memaklumi saya. Saya rindu kalian, sayang kalian. Saya senang berada di YouTube, tapi tugas dan kewajiban saya tidak bisa saya tinggalkan. Seandainya kawan-kawan kurang suka atau kurang berkenan, mohon maklum, mohon dimaafkan.
karena saya seolah tak berdaya. Tidak seperti hari-hari dan bulan-bulan atau tahun yang lalu. Saat ini, pekerjaan semakin sibuk, walaupun umur saya semakin tua. Tapi kita harus ikhlas menjalaninya. Dan saya juga ikhlas apapun yang saya dapatkan di YouTube ini. Bagaimanapun turun naiknya penonton atau apapun itu yang berkaitan dengan YouTube saya terima. Saya juga hanya bisa mengucapkan terima kasih terhadap YouTube yang saya banggakan, yang telah mengizinkan saya berada di YouTube ini dengan gratis tanpa biaya apapun. Dan saya mohon maaf bila banyak kesalahan terhadap YouTube juga, karena saya bukan robot, karena saya manusia biasa. Namun saya tetap ingin berada di YouTube. Terima kasih YouTube, terima kasih kawan-kawan, kalian sangat berharga buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.